Bertempat di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, ada sebuah bengkel modifikasi untuk penggemar motor yang ingin mempercantik penampilan motornya. Didirikan tahun 2011, Moto Cafe Custom awalnya adalah bengkel resmi untuk motor merek Bajaj, lalu berkembang menjadi motor custom yang menjadi langganan para penggemar motor di Jabodetabek. Sekitar tahun 2016, Moto Cafe Custom beralih menjadi bengkel yang khusus untuk motor modifikasi. Para konsumen datang dengan berbagai macam permintaan. Hampir semua motor sih. Di sini saya itu rata-rata ngerjain body. Body ya? Nah, tapi kalau ada permintaan mesin, mau dinaikin, biasanya bisa. Tapi kalau modifikasi di sini teman-teman mesti sabar ya, karena pengerjaannya bisa memakan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Soalnya modifikasi harus dilakukan sangat teliti, dan Abdul sebagai pemilik bengkel selalu mengutamakan kepuasan pelanggan-pelanggannya. Ya karena hampir semuanya yang kita buat di sini itu handmade. Jadi kendalanya karena kita stok itu kan makan waktu, kayak buat tangki bisa sampai seminggu. Body apa semua itu lumayan. Biasanya sih yang pertama biasanya sih pelayanan ya. Ngasih gambar ke kita, kita buat sesuai dengan gambar, secara tetap mereka puas. Buat Melodiners yang mau modifikasi motornya, silakan datang langsung ke Jalan Pondok Cabe Raya nomor 36 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, atau klik link di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan ikuti terus media sosial Moladin di Instagram dan Facebook. Ingat motor, ingat Moladin.